Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Hancurnya hati mengenangkan akan kehilangan mereka, kata Fatima Ismail. Ibu pengarah film sensasi Samsul Yusuf yaitu Datin Fatima Ismail sentiasa menjadi perhatian warga maya di media sosial. Terbaru, Fatima meluapkan rasa sedih selepas menantu kesayangan yaitu aktris Putri Saraliana memfailkan perceraian terhadap anak lelakinya. Menerusi hantaran di Instagram Stories, Fatima menyatakan hatinya hancur apabila mengenangkan akan kehilangan Putri Sarah dan dua orang cucu yaitu Saiful Islam dan Sumaya. Dalam perkongsian tersebut, Fatima memuat naik foto Putri Sarah bersama anak-anak dengan berlatar belakangkan lagu Shana Shannon yang berjudul Kamu dan Kenangan. Kemelut rumah tangga Samsul dan Putri Sarah terus berpanjangan apabila pengarah itu enggan melepaskan cerai pada 7 Mac lalu atas alasan yakin rumah tangga mereka boleh diselamatkan. Selain masih menyimpan perasaan sayang, susulan itu Mahkamah Rendah Syariah memerintahkan Samsul dan Putri Sarah supaya melantik wakil jawatan kuasa pendamai. Namun pasangan ini gagal menjumpai jalan penyelesaian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 24 Mac lalu. Pada 21 Mac, Samsul telah memfailkan permohonan nusius terhadap Putri Sarah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Kemudian Putri Sarah pula hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur bagi memfailkan permohonan hadana pada 22 Mac. Konflik rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan sejak tahun 2020, tetapi Samsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun pada Januari lalu, Samsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi puncak keretakan rumah tangganya bersama Sarah, yaitu Ira Kaza. Susulan pendahan tersebut, topik mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah dan Samsul serta kehadiran Ira Kaza menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Sekian info, terima kasih. Baby, you get.
baby.